Ya, kami melaksanakan patroli bersama rekan dari Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Kami melaksanakan patroli di daerah Kalibata. Ini terus menerus. Bukannya sebelum rel kereta api Kalibata, kami mendapati pelanggaran angkot yang berhenti tidak pada tempatnya. Bapak, selamat sore. Mohon maaf mengganggu perjalanan, Pak. Nah, ini rambunya kelihatan ya, Pak ya. Berhenti aja nggak boleh. Bukan parkir, berhenti aja nggak boleh. STNK-nya, Pak? Jangan, Om. Ini nggak salah saya. SIM-nya aja ditahan. Nggak, maksud saya mau lihat STNK-nya aja. Pelanggarannya jelas, Pak ya. Ya, untuk itu kami tilang, Pak ya. Dan mau nggak mau, mereka ini tetap kami tindak. Ya, memang saya tahu, Pak. Tapi si Bimu mau naik, tapi gimana, Pak ya? Nah, saya jalan di kaki dan kaki tangga. Ya. Nanti dia jatuh, Pak. Nah, berarti Bapak nggak boleh berhenti kalau kayak gitu. Ibunya harus berhenti di halte yang sudah ditentukan. Oh, mereka udah ngejar aja pada anak ketangga. Nggak boleh, Pak, karena Bapak bakal bikin macet kalau berhenti di sini. Pada intinya semua karena kebiasaan. Kalau kita terbiasa salah, maka memang itu akan dianggap benar, meskipun salah. Bu, mohon maaf mengganggu. Kalau misalnya mau naik angkot di halte yang udah ditentukan ya, Bu ya. Jangan di sembarangan kayak gini kan. Kasihan bapaknya juga, kemudian bikin macet, Bu. Oke. Ya, lain kali kalau naik di halte yang udah ditentukan, sabuknya jangan lupa dipakai, Pak. Dan di daerah ini memang banyak sekali pelanggaran. Bu. Maju. Maju. Maju depannya. Dek. Kita lihat seperti itu, mereka tidak menggunakan helm dan setelah melihat polisi langsung berputar arah dan melawan arus. Ini sangat membahayakan karena dapat menimbulkan kecelakaan yang fatal apabila ada kendaraan dari belakangnya. Padahal seharusnya dia tertib berlalu lintas menggunakan helm bukan karena dilihat polisi, tapi ini adalah bentuk kesadaran untuk keselamatan dia sendiri. Selamat sore, bisa dimatikan dulu. Tahu pelanggarannya? Gak pakai helm ya, boleh saya lihat SIM STNK-nya? Loh, kemana STNK-nya, SIM-nya? Ini dari mana mau kemana? Mau putar sini, Pak. Iya, mau sedekat apapun harus pakai helm, ada SIM, ada STNK ya. Untuk itu kami tilang, motornya ditahan. Iya, Pak. Jangan dong, Pak. Saya panggil bapak saya dari sini. Panggil bapaknya? Rumahnya jauh, Pak. Enggak, Pak. Dari sini. Nanti mau ingin, Pak, buka, Pak, ya. Seleksi, Pak. Buat dong, Pak. Ya, tapi kalau nggak pakai helm, nggak boleh jalan. Ya. Telepon bapaknya kalau mau datang, nanti motornya nggak ditahan. Kalau nggak, motornya ditahan. Jarak itu nggak bisa jadi patokan bahwa kamu bisa selamat. Yang namanya kita ngendarai kendaraan bermotor, ya harus lengkap komponen-komponennya, termasuk helm. Misalnya kamu dari sana nih, cuma di sini deket, terus ditabrak kepalanya gimana? Iya. Nah itu, bisa nggak dihubungin dulu? Dihubungin bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Udah gitu gini, kamu ditilang, udah gitu motornya dibawa. Ini kamu tepat bisa balik langsung. Iya, kamu bisa jam 4 soalnya. Iya, makanya. Kamu naik ojek, ini motornya saya tahan. Surat tilangnya silakan diambil, kamu lanjut. Katanya mau cepat, daripada nunggu kayak gini. Kok nggak bisa diambil sekarang, Pak? Ya? Bisa diambil sekarang kalau kamu ada SIM atau STNK. Ya, nah, makanya. SIM STNK saya sekarang. Ya bisa. Iya, ambil aja. Tunggu dulu. Dek, ini tuh selesaikan dulu. Kamu nanti nggak bisa ngambil ini kalau nggak ini dulu. Jadi kamu nanti nuker gitu loh. Dan mungkin ini menjadi pelajaran buat dia, biar besok-besok dia nggak ngulang lagi. Gede. Masih dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan kami mendapati seorang pengendara sepeda motor ternyata anak sekolah dan sudah bisa dipastikan lagi bahwa dia tidak akan punya SIM. Lalu dimatikan, matikan dulu. Kenapa nggak pakai helm?
Dia mau dia pulang, Pak. Nah, tetap aja namanya mengendarai kendaraan di jalan tuh harus pakai helm. Mau sedekat apapun. Terus kalau kepalanya jatuh, kira-kira ada jual kepala nggak? Nah, SIM STNK-nya ada nggak? Nggak bawa, Pak. Hah? Nggak bawa apa nggak punya? Nggak bawa, Pak. STNK punya, Pak. Nah. SIM belum punya. Nah, itu apalagi nggak punya SIM. Nggak punya SIM, belum boleh mengendarai kendaraan. Kalau misalnya kamu nggak ada SIM, nggak ada STNK, berarti yang ditahan motor kamu. STNK ada, Pak. Mana? Saya ambil dulu. Nah, telepon. Di telepon suruh antar ke sini. Dan lagi-lagi argumennya, Pak, saya cuma deket, cuma ke depan doang, masa saya harus pakai helm? Nah itu, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 2, SMP? SMK. SMK, umurnya berapa sekarang? Sekarang umur 16. Nah, lain kali jangan naik motor. Kan bentar lagi, 1 tahun lagi udah bisa naik motor tuh, 17 tahun kan udah bisa punya SIM. Ini mau kemana? Sini, sampai sini aja, rumahnya mana? Komplek Polri, Pak. Komplek Polri. Polri, padahal tinggal di kompleks Polri seharusnya tahu lah aturan-aturan kayak gitu. Kenapa kita nggak tahu? Dek, sini. Kelas berapa? Kelas 2, Pak. SMK. Iya. Yang ngasih tahu kalau naik motor deket boleh nggak pakai helm siapa? Nggak ada, Pak. Nah, berarti tahu kan salah? Tahu, Pak. Nah, kenapa dilakuin kalau salah? Apa jadi sih? Pulang doang. Nah, mau sedekat apapun, ini kamu naik motor baru maju 5 meter. Terus kecelakaan yang bisa jamin siapa? Gak ada kan? Gak ada yang bisa jamin selamat kan? Bukannya saya hobi cari-cari kesalahan anak kecil ataupun anak di bawah umur, tapi memang nyatanya kami menemukan lagi pelanggaran anak di bawah umur. Yang bisa jamin bahwa kamu perjalanan deket gak pakai helm bisa selamat siapa? Terus kamu kalau ditabrak dari belakang, siapa mau tanggung jawab? Siapa yang bisa menjamin kamu gak ditabrak dari belakang? Ya, dari beberapa pelanggaran yang saya dapati sore ini, sebagian besar adalah anak kecil di bawah umur yang seharusnya dia belum boleh naik motor. Di sini peran orang tuanya gimana? Seharusnya orang tua memberikan edukasi yang baik buat anaknya. Satu keluarga kami sudah terkena ISIS, Pak. Meluncur ke TKP. Siap, 86.